balik lagi ke Mildas Project nih, channelnya Mildas Project. Mildas Project. Siapa sih bang? Isu asik banget. Mana sih? Hah? Anak mana? Anak magang saya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama gue Babang Jul. Nama gue Agoy. Gue Hesi. Gue Noya. Oke, kali ini kita mau nge-review liquid lagi. Mau ngintil-ngintil liquid lagi, mau berantakin liquid. Apa nih? Ada apa tuh? Nih liquid. Apa nih Bang Jul? Coba nih, liquid. Wih. Dari in IJC with us. Apa tahu nih bahasa in IJC with us. Gue gak tahu bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Wih, oh, dalamnya ada apa nih? Wih, di dalamnya apa nih? Kita geser dulu aja kali ya, biar bisa diserepet-serepet nih guys. Nih device-nya. Di dalamnya nih ada baju Fruity Relax. Oh, ini ada saltiknya juga ya? Series. Ada baju ya pertama ya guys ya. Tidak series. Nah, Rila itu terkenal sama liquid creamy loh. Kenapa tiba-tiba dia bikin fruity ya? Yeay, fruity. Rila. Mungkin karena tahun ini banyak fruity kali ya. Oh, ini Hero 57 juga. Padahal ngeluarin fruity. Nih, Rila nih dapat nih. Ini R57. Hah? Oh iya dah. Oh, collab deh. R57. Oh iya. Oh, iya. Hero 57 lagi. Hero 57 ada collab. Juice Cartel. Oke, okay, apa aja isinya? Nih ada. Oh, ada pot friendly ada juga, Bang. Ada 6. Ada 6, ada. Oh, ada 3 fruit apa 3 free base, 3 pot friendly. Yap, betul. Jadi keluarin dulu dah. Rasanya ada rasa apa aja nih? Keluarin dulu biar banyak dah. Tuh, oh, itu rasa apa, Goy? Ini rasa ada apa, 3 fruity rasa. Grape. Grape, berarti ada grape, ada mango, sama ada leci. Free base, ini untuk free base-nya. Ada tulisannya nih, Hes baca Hes, apa nih Hes? Ah udah dah. Hai IJC geng, terima kasih atas semua support yang telah kalian berikan selama ini. Dan kami sangat-sangat menghargai atas keloyalitasan kalian. Maka dari itu kami Indonesia Juice Cartel ingin memberikan sesuatu yang sangat spesial untuk kamu di campaign. Campaign terbaru IJC ini. Semoga special gift ini bisa menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk kamu. Thank you. Kilas balik terhadap rasa-rasa line up yang akan kita pertahankan di tahun 2022 ini. Yeay. Ada lagi tuh. Oh, IJC tuh Indonesian Juice Jakarta. Ini dong bahasa Inggris dong, Teh. Gila lu. Teh. Yaudah, aku. Raman. Oke, lewat. Yang terutama mah adalah ininya. Bener. Ini ada post ready, ada free base. Kali ini mungkin free base-nya aja kali ya. Masih. Oke, di sini ada 3 rasa ya. Ada yang mangga, ada yang grape sama leci. Leci. Sama leci. Kita lihat langsung di botolnya nih. Seperti biasa ada tulisan REL. Wow, biji-bijinya 70-30 nih, kental nih. Oh iya, 3 mg. Botol 60 ml, 3 mg. Di sini tertulis Juice Cartel. Fruity Rilla Mango. Juice Cartel X Hero 57. Wih. 18 ibu-ibu enak sih fix di larang kami recycle yang buat sembarangan. Oh iya nih ada nih biasa ya 18 plus cewek dilarang hamil. Waduh. Muter-muter terus buang mantan ke sampah nih. Mantan ke sampah. Sampah. Buang sampah ke mantan. Oh. Kebalik ya? Iya. Oke, okay, siap. Digaut aja siapa sih ini? Ih gila. Nih guys. Wah. Ini apa nih? Ini Rila juga. Nah, ini dia nih. Kita dapat nih. Oh iya. Penghargaan Pro, penghargaan. Oke, seperti biasa ya, 2 tes smell sama clot. Kita buka botolnya, kita cium aromanya dulu. Kita smell dulu. Ini milih nih, lu dulu nih. Apa? Ya, saya emang enggak ada di botolnya nih. Gantian. Ini gua megang yang leci nih. Kakak, gua megang yang leci. Leci. Anggur. Keras. Sa. Ya. Dasar lu minta ini kayak ini ya. Nih. Kayak ini. Mangganya enak nih. Mango ya. Mangganya enak, mangganya kayak mangga. Arum manis ya. Apa arum jeram nih? Aduh. Mari Mas. Ini enak. Loh ini. Nah, kayak ini leci. Kayak leci. Minuman. Iya. Mogu-mogu enggak sih? Iya, mogu-mogu yang ada buahnya. Yang ada bukan ada buahnya. Bener, mogu-mogu. Kalau ada baunya. Bener, mogu-mogu. Lecinya? Bisa jadi, karena kan ini memang ini lumayan tuh jujur kan nih. Iya benar ya. Wah ini mangonya. Sama lagi. Apa? Yaudah dah. Rapnya lompat. Iya. Mangonya mah tetap. Mangonya sih tetap kayak mango
pada umumnya ya. Anggurnya ini kayak ya mango pada umumnya. Tak ini apa sih? Apa? Vitamin anak kecil yang ABC. Ah itu dah. Nyebut tuh kan ternyata apa kagak itu dari ini. Oke, langsung kita ke tes kedua ya. Sebelumnya kita balik ke settingan masing-masing. Di sini gua kebetulan masih pakai Dopo by Panda dengan RDA gua Athena. Coil gua nih dapat endorsan gua, Coil dari Galaxy. Terima kasih Galaxy. Terima kasih Galaxy. Baby Alien the best, throw hitnya naik. Manisnya naik, wah gila. Wah, suka. Guri dong nih. Kalau kapas gua udah pasti pakainya. Automix. Terima kasih juga dong buat Automix yang udah ngirimin. Berlen. Kalau lo, guy. Settingan lo, boy. Wah, jujur ya, gua pemula di sini lo. Tapi gua sama dia pemula. Sama, saya enggak tahu juga. Jadi ntar kalau agak batuk-batuk dikit, ya. Ya. Sama Tommy. Soalnya saya baru seminggu ya. Baru seminggu. Iya. Nah, settingan lo apa, Goy? Yang lo pakai, Goy? Gue pakai Dopo. Ini Dopo apa dah? Kayaknya custom ya? Ya, Dopo custom itu. Iya, Dopo custom. Baterainya custom juga. Terus RDA-nya gue pakai Nitrous. Single. Terus coilnya. Pakai apa lo? Coil lo? Apa sih? Gentong? Gentong. Coil gentong, kapasnya bacon. Kalau lo, yes? Kalau gue pakai R234 yang Cyber Pink. Pakai RDA-nya RDA Helbis, pakai coilnya coil Super Motec. Wih, Super Motec. Sama apa ini gue? Pakai kapasnya minta tadi gue. Minta ke gue? Iya, Atomix. Oh, Atomix. Dua Atomix. Nah, lo. Ya. Kalau gue ini pakai apa namanya? Hotchick ya. Hotchick R23 XPRK Limited Edition. Terus harus ya, limited tuh harus. Gitu, masuk. Iya, RDA-nya pakai Nitrous, kapasnya pakai bacon, sama coilnya tadi pakai gentong. Sama kita. Guys. Ini yang jadi pertanyaan cuma gue doang nih yang pakai Dopo. Oh iya, gue masih ada. Oh iya, sama. Dua Dopo, dua Hoci. Benar. Dan dengan kapas yang berbeda juga. Betul. Dua Atomic, dua Bacon. Dua Bacon, betul. Kita tetes ke masing-masing device ya. Duluan. Gue milih apa ya? Para Pokolik sama Aldos, Tehesi. Dan Bang Jul, silakan duluan. Kayaknya gue lecinya deh. Gue ngambil yang fruity rila, yang mango. Anggur, lu enggak? Gue mau leci juga sama. Biar semuanya satu-satu. Boleh. Lu leci. Leci the best. Single coil or ini ada yang kosong. Post friendly. Jangan. Post friendly enggak apa-apa kali. Jadi paling di sini ntar malam radang dikit. Udah saya paling newbie. Yang ini lagi. Aduh, enak nih buahnya mangga. Gila, hidung gue langsung pelong banget. Kan belum dipencet. Boleh gantian gak kak? Saya kan mau juga kak. Kasih ya kak. Mangganya kayak di punyanya Hero 57, mango smoothies. Ya, oh iya, belum dikencengin. Single coil or spele. Harus begitu ya? Harus lah. Harus begitu ya? Kan itu adalah sebuah satisfying banget. Gila, tadi gue pakai creamy agak meletek coil gue ya. Nih. Anggurnya kayak bukan anggur buah. Ya, ada yang minta. Kasih lihat. Rasa apa? Kameramen kasih lihat. Kameramen kasih. Jangan dipindahin. Nah. Mau rasa apa? Anggur. Rasa. Meletek. Iya, masih. Masih usaha. Anggur. Tangkap. Leci. Ya. Sekali lagi. Oke, ini Fruity Rila by Juice Cartel X Hero 57 ya. Kita coba nih. Bang Jul main di potensio berapa? Kalau yang di lain gua enggak tahu nih. Kalau gua running di potensio 2,2 ya. Sama. Gua juga 2,2. Gua di 2,3. Sama, 2,3. Oke, kita coba langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Serubut. 1 2 3. Batuk. Jangan ditahan, Bang Jul. Jangan ditahan. Gua enggak kuat ini sebenarnya main putih. Lepaskan Bang Jul. Fruity. Kalau fruity begini. Pusing enggak? Enggak pusing, enggak kuat leher gua kalau fruity. Ya tadi yang gua bilang kalau anak creamy disebutnya anak leher beton, kalau fruity anak leher Eskimo. Nah, kalau dingin enggak tahu nih anak fruity nih udah pas apa kurang nih dinginnya, gua enggak tahu dah kalau lo. Kalau gua sih dinginnya enak ya, pas ya. Lepas. Jadi hidung gua kan agak mampet nih, jadi plong nih. Kalau buat gua anak krim ini terlalu dingin. Nah, lu aja batuk tuh. Batuk. Ini. Dari Bang Jul dulu. Dari kan? Senior dong. Dari senior nih, dari berdua. Ya. Kalau dari gua sih yang gua rasain nih Fruity Rila nih kayak di IL-nya yang gua dapetin. Ya kayak mangga gitu, kayak
bukan harum manis nih gue. Ini enak ini. Dia kayak mangga yang kulit mangga lo potong nih, lo gigit nih. Oh. Dapat kulit mangganya. Kayak, kulit mangganya enggak sengaja lo kegigit. Oh. Ada asam-asam. Ada asam kecut-kecut. Iya, iya, iya. Yang gue dapat ini dari gitu. Bukan kayak kulit mangga tetangga kan? Bukan, ini kalau beda. Kulit mangga tetangga kan kayak rujak ya kan? Kalau dia enggak, dia kayak ya buah mangga dari kulitnya tuh lo potong-potong, lo gigit gak sengaja kulitnya lo. Oh iya, gigit, iya. Oh yang kalau dikupas, misalkan ada kuning, ada hijau-hijau dikit. Nah itu. Nah itu yang kegigit ya. Itu kayak kegigit tuh mangganya tuh. Ah, okay. Terus kayak ekselnya tuh kayak dinginnya dan dalam banget mangkok. Gak dingin lah. Tidak. Aftertaste tuh kayak dingin. Ya buat gua enak sih ini. Oh dari lu Hes. Gua ini lo tadi gua ngambilnya yang leci ya. Lecinya enggak sama kayak tetangga. Beda. Masih gitu. Lecinya kalau di gua tipis lu. Apa karena Atomix kali ya kan? Atomix enggak mangkat. Emang kalau si Atomix ini Hyperblend emang dia ngejudge manisnya turun banget. Iya, jadi enggak ada manisnya, maksudnya manisnya tipis banget. Dingin buat gue ini, dingin kayak minus tuh anjir. Ini sih gua bilang sih masih minus 2. Ini di bawahnya minus 2. Ini tuh sama kayak si Boost. Ini sama kayak Boost. Ini Boost mah biasa aja, Bang. Sama kayak Boost kalau menurut gue sih. Ini mah dingin banget dah perasaan. Kemungkinan sih dingin banget. Icebox sih. Lecinya beda, bukan kayak leci mogu-mogu pas di puff. Kalau gue ngegambarinnya lecinya dinginnya tuh dapat banget, enak banget ya. Kalau yang suka fruity sih kayak enak sih. Lagu lu. Nah, ini sih enak. Kalau gue kan fruity ya, gue suka ya. Jadi ini enak sih, dinginnya enak. Karena gue juga sebelumnya pakai boleh sebut nggak sih? Beku. Beku, pakai beku. Itu dingin juga enak jadinya. Ini juga enak. Cuma ini kalau misalnya penggambaran leci ini bukan buah leci. Kalau beli leci kaleng tuh ada airnya kan? Jadi tuh bukan lecinya, air lecinya. Air lecinya. Menurut gua lecinya kurang keluar, tapi kalau untuk dinginnya sih. Kalau lo yang pakai grape gimana? Ini tau gak sih anggur yang ada kecut-kecutnya? Ya, tuh. Ah, iya. Kecut tuh. Iya. Anggur hijau. Jadi kan atau anggur apa? Anggur hijau. Anggur hijau. Yang jelas anggur hijau. Yang jelas sih nggak dianggurin kan? Ungu. Tapi kayak anggur hijau tapi yang ada kecut-kecutnya waktu di smell test mah kayak rasa wanginya. Wangi anggur ini, wangi anggur ungu. Ini anggur kayak gimana itu? Kabarnya itu. Anggur hijau kan anggur asem. Ini asem. Tapi pas di smell test mah kayak anggur yang manis. Oh. Tapi pas di puff ada kecut-kecutnya gitu, kayak anggur-anggur hijau. Makanya tapi dinginnya buset. Gua kan lah, biasa susu ya. Kita kalo bertiga creamy dia. Gua biasa susu. Pas di sini assalamualaikum katanya. Makanya nih kalau untuk yang anak creamy mungkin dingin banget ya. Dingin banget. Cuma kalau anak yang fruity enggak tahu nih dinginnya pas apa kedinginan apa kurang dingin, gua enggak tahu nih. Kalau gua ngerasa kurang dingin sih. Anjir lo kan kurang dingin tuh. Kurang dingin sih, tapi dinginnya oke lah. Karena mungkin udah berapa kali puff kali ya, jadi dinginnya udah biasa mungkin kali ya. Sawal ya oke lah dinginnya. Cuman kalau ini gua bilang sih worth it sih. Fruity Rila nih dia berani main di apa keluarga Rila Series ini berani di main fruity nih. Main fruity ya. Sangat berani sih. Collab-nya sama Hero lagi. Hero ini ya rasanya dingin ya? Hah? Jadi pas tarik nafasnya kayak dingin. Ada yang dingin enggak? Ada yang dingin enggak biar lebih merasa ya? Kayak es batu tau enggak? Es batu. Kelar di sini sih benar batu pas. Tuh. Kayak ada dingin. Ini jangan asma deh. Aduh. Agak butuh vitamin C doang. Kalau buat gue ini worth it apa enggak buat daily buat gue worth it. Kalau buat kalian worth it enggak nih? Buat daily, buat harian. Buat daily yang suka fruity ya worth it sih. Gue worth it sih. Kalau gue kan cinta fruity, oke. Okay. Ini oke. Okay. Gue ya gitulah. Ini ada dua penilaian nih dari creamy dan fruity. Kalau dari pihak creamy ini nilainya 7,5. Cuma kalau dari keren. Fruity dia ngasih nilai 8. Woo! Enggak remedial lah berarti ya di enggak. Nah, itu dong. Masih di atas rata-rata. Masih di atas rata-rata lah. Kalau 7,5 kalau menurut gue penilaian gue di sini 7,5 kenapa? Karena gue satu ya, rasanya kurang berani keluar. Ih, bener. Iya. Bener. Kayak kurang berani keluar rasanya. Bener. Kayak dia kayak ngepush dingin doang. Kayak ya, hanya kan? Ngepush dingin yeah. Cuma kayak kurang berani keluar untuk rasa ya. Kalau menurut gue ini penilaian gue kenapa 7,5? Pertama kurang berani keluar, kedua dinginnya kayak kalau buat yang anak creamy mungkin ini terlalu dingin. Banget sih. Iya, banget banget. Gua. Bener kata Teh sih, terlalu ngepush dingin doang. Justru ini yang bikin gua kasih nilai 8. Karena dinginnya. Ini kalau dari anak creamy, cuma kalau dari fruity. Kalau fruity gua bilang kasih 8 karena ya tadi ya bener ya. Kenapa enggak bisa sampai lebih dari 8 karena rasanya itu yang kurang keluar.
Tapi kalau untuk dinginnya oke, okay. Untuk Eskimo. Layar Eskimo. Nah, Eskimo. Oke, okay lah, jadi 8 itu karena dinginnya oke, okay. Buat yang fruity dinginnya enak. Wow. Oke, okay, akhir kata. Jangan lupa di like, comment, subscribe channelnya Mildos Project. Wow. Bunyikan loncengnya juga jangan lupa. Terus di Instagram kita juga lihat ada Mildos ID. Yes. Untuk lonceng-lonceng yang baru ya? Ya. Kalau Mildos Pro untuk seputar-seputar konten-konten. Konten-konten iseng-iseng aja. Konten-konten nanti bisa di Mildos Pro juga. Nanti betul. Boleh. Yang penasaran sama Liquid ini bisa datang ke Mildos. Langsung kita main. Tunggu dari hari Senin sampai Jumat. Dari jam berapa, Es? Dari jam 10 sampai jam 8. Kalau Sabtu Minggunya, Es? 10 sampai jam 7. Mildos Project. Betul. Tokonya kita ada di mana? Tokonya, Noy? Wah, emang agak ngagetin ya. Kita ada di Ruko Paramon 7CS nomor 17. Datang aja langsung, guys. Kalau di web, kalau di Google Map-nya apa namanya, Goy? Udah kan emang, makanya jangan suka nyerang. Mildas Map Star. Nah, itu dia, guys. Oke, akhir kata, gua Babang Yul. Gua Goy di sini. Gua Hesi cabut. Dan gua Noya cabut. Oke, see you next time. Batuk. Anggurnya biasa. Yuk, siapa duluan nih? Dari Bang Jul dulu. Dari senior dong. Dari senior nih, dari berdua. Ya. Yeah.